Yo, balik lagi bareng gue Mr. Oktos Setengah Amatir. Mungkin video ini singkat sekali karena gue di sini hanya untuk mengklarifikasi sedikit tentang masalah turnamen 2000 Games pada jam 8 malam tadi. Jam 7.40 gue mulai live streaming untuk memberitahukan bahwa judulnya ada di mana dan password ada di mana. Dan pada jam 8 gue melakukan kesalahan fatal karena gue udah nyeting namanya apa, passwordnya apa, dan pas mau gue bikin malah passwordnya nggak di set. Itu kesalahan fatal banget. Alhasil pas gue create itu nggak lama setelah itu ada yang beberapa yang masuk, sekitar 26 sampai 70-an kayaknya ya. Ya untuk keseluruhan sekitar 30% lah, 30% lebih dari luar. Jadi kalian hanya 70% lebih. Dan banyak yang komplain karena gue lupa untuk ngeset passwordnya. Jadi karena gue gak enak, gue akhirnya memutuskan untuk membuat 2 kali turnamen. Jadi pada hari kemarin tepatnya jam 8 gue bikin 2 kali turnamen 2000 games. Dan alhasil total pengeluaran games gue 4000 guys. Gak begitu terlalu nyesek gimana gitu, tapi ya gue seneng aja. Kemarin dari yang awal gue kaget banget ada sekitar 600 orang yang nonton, hampir 700, bahkan itu gue kaget banget. Gue sangat apresiasi bagi kalian yang sangat antusias, dan gue memohon maaf yang sebesar-besarnya bagi kalian semua yang gak bisa masuk di turnamen karena slotnya hanya 200. Dan pada turnamen yang pertama gue melakukan kesalahan, gue gak ngeset passwordnya, alhasil itu open. Dan ya mungkin lebih dari 30% itu orang luar, bukan kalian. Jadi ya gue mohon maaf banget, tapi gue mengapresiasi orang-orang yang masih bertahan pada saat itu. Sekitar setengahnya lebih itu langsung cabut gara-gara mungkin kesel, unsubscribe pun banyak dan yang dislike pun tiba-tiba banyak. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak kalian juga. Gue hanya bisa untuk membayarnya dengan turnamen baru. Jadi yang menikmati turnamen 2000 games selanjutnya dengan password yang benar dan sudah di set juga, nama pun udah pas, semuanya udah pas, nggak ada kesalahan, itu mungkin hanya setengahnya kurang dari kalian yang 600 lebih itu di awal. So sekali lagi gue minta maaf bagi kalian semua yang nggak bisa ikut turnamen. Kalau misalkan nanti ada rezeki lebih, mungkin gue bisa bikin yang 10.000 games, tapi ya gue nggak tahu kapan. Ya, semoga tahun ini bisa. Dan semoga juga ada turnamen-turnamen selanjutnya. Tapi sebagai catatan, gue setiap minggunya akan terus mengadakan turnamen rutin, walaupun mungkin besarannya hanya sebatas 100 games atau 50 slot. Jadi itu hanya sebatas have fun aja. Gue cuma pengen menyediakan fasilitas bagi kalian untuk saling bertemu, walaupun hanya 50. Jadi itu yang bisa gue lakukan sekarang. Jadi sekali lagi gue minta maaf banget bagi kalian yang gak kebagian slot turnamen ataupun ya keburu kecewa duluan. Padahal sebenarnya ada turnamen lanjutan. Ya udah mungkin itu aja. Sorry banget kalau misalkan gue ngomong panjang lebar. Misalkan ada kesalahan kata ataupun tindakan, gue minta maaf sepenuhnya guys. Dan gue juga berterima kasih kepada kalian semua yang telah mensupport gue dalam kondisi apapun, baik itu gue sedang benar maupun sedang salah. Thank you banget udah mau ngingetin juga. Sekali lagi sorry banget bagi kalian yang gak kebagian, dan gue sangat mengapresiasi bagi kalian semua yang gak kebagian turnamen, bahkan 2 kali turnamen gak kebagian tapi tetap menerima apa adanya. Gue thank you banget dan respect banget buat kalian. Oke, mungkin itu aja. Gue Mr. Pondri, salam amin.